Kita main-main lah dulu dikit-dikit sini, guys. Ya nggak cukup toh waktunya, suruh balik ke sana lagi. Hati-hati. Wow. Kita sudah jaga mobilnya tetap aman tuh, kayak tidak semudah itu. Oke guys, selamat datang kembali di channel Yuen Zohar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan misi dari GTA San Andreas. Di video sebelumnya kita sudah ditelepon oleh Kesar, iparnya CJ, dan ada insiden apa gitu. Dan oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke videonya. Oke guys, kita sudah berada di dalam videonya, dan sekarang kita tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke tempat ini, titik merah, bukan target sih. Kayaknya kemarin ada cuy di sini cuy, titik merah. Kok nggak ada cuy? Macam tak betul. Oke, mungkin itu kesalahan ya. Mungkin kesalahan apa gitu. Kita kayaknya kemarin ditelepon deh. Misinya gagal kah? Kita langsung ke CJ. Okay, San Fierro. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? Kita pindah ke San Fierro. Oh, ini polisi cuy, ditelepon polisi. Hey motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Street cats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh yeah? Well, where I go find him? He's at the Van Cobb Hotel in the financial. Oh, for sure. Oke, kita ditelepon, suruh kesana ya. Carl Johnson ditelepon lagi. Dia perjalanan ke Hotel Van Hoff, kota San Fierro, dapatkan di sana sekarang. San Fierro. Padahal saya pengen pulang ke Los Santos loh. San Fierro ini kota berikutnya cuy. Kota yang ini San Fierro. Kalau ini di mana namanya? Kalau di sini San Fierro. Kalau sini San Fierro berarti di ini kan Los Santos. Ini kan San Fierro. Ini di mana cuy? Ini di mana nih? Kita belum kesana gue. Oke, kita langsung ke titik kuning. I'm a bad guy. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Mana cuy? Oh ini. Bisanya bawa jetpack. Seru ngikuti guys. Kita ke parkiran bawah tanah. Woi.
Kita suruh bunuh kayaknya nih. Memang kita suruh bunuh cuy. Dia suruh bawa lainnya keluar dari sana, ternyata suruh bunuh guys. Kita suruh ambil baju ya. Kita ngambil baju. Kita jadi pelayan. Bagus bajunya. Di luar cuy. Kita main-main lah dulu dikit-dikit sini guys. Boleh lah kita main-main dikit ya. Wow, hujan badai guys. Mana ada orang mau pergi ke hotel hujan badai gini. Cetem. Kita oke. Oke, kita suruh ngelayanin bawain itu mobil ya. Oke. Mana ada pelayannya bawa basoka gini. Ini gue. Masukkan kemana ini? Alam. Oh, mobil terbangnya masih aktif cuy. Oh ini DE. Biar misalnya ngambil ya. Biar misalnya bawa. Oh DE itu punya anu cuy. Punya sesuatu. Kita matikan cheatnya dulu guys. Kita suruh bawa kemana nih? Kan itu DA dia bawa itu. Dia bawa sesuatu ke San Fierro. Terus ditelepon sama polisinya. Tempeni tadi yang nelpon. Ayo, ayo. Jangan lewat jalan biar cepat guys. Mobilnya kita ini ngebut. Kita nyolong mobil ini namanya nih. Weh, duar. Waduh. Kita harus bawa ke sana, guys. Ini oh, mau dibawa ke sana, guys. Bentar lu, guys. Oke guys, kita sudah sampai di garansi. Di garasi. Oke. Oke, DA nggak akan nyadar. Oke. Heh. Kalau mobilnya terasa rusak. Oh, jangan dirusak mobilnya, guys.
waktunya jalan terus loh. Oke, kita nggak boleh ngerusak mobilnya. Oke. Ambil jalur kanan ya guys. Ya nggak cukup toh waktunya, suruh balik sana lagi. Alah, nggak jelas ini. Kita cemplung dulu ke sana guys. Waktunya. Duar. Kita cheat mobil kebal dulu guys, supaya mobilnya tuh nggak penyok-penyok. Oke. Hajar. Lah, mati. Nggak bisa guys, nggak bisa pakai mobil kebal guys. Oke, nggak apa-apa. Intinya kita hati-hati aja. Hati-hati. Wow, wow, wow. Wow, kita sudah ujung balik lagi guys. Ya sudah, hati-hati ya. Katanya kalau rusak dibawa ke garasi. Jangan sampai nabrak. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti DA menyadarinya. Lampu hijau malah berhenti loh. Eh! Wah! Wait, minggir, minggir. Oke, targetnya belum berubah ya. Ngebut, 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 ngebut sampai sini. It's. Kita nggak punya waktu lagi, guys. Di depan belok-belokan itu. Oke. Aduh, malah kena. Kita harus ngeslot di sini dulu guys. Aduh, aduh. Sabar, sabar, sabar. Crit, nice. Di sini kita shift. Kita punya waktu 1 menit untuk kembali ke sana. Males. Ngerem itu R1 guys, bukan L1. Salah pencet tadi. Wow. Sorry. Jaga mobil ini tetap aman tuh kayak tidak semudah yang dipikirkan. Lah kok rusak lagi tuh ini, astaga. Harus pelan-pelan guys. Astaga. Shit. Rame lo di sini, coy. Baru kita dikejar waktu. Lu enggak bisa toh. Oke. Pelan-pelan, guys.
Pak polisi, lol. Enggak rusak, coy. Yang itu mobilnya enggak rusak, coy. Enggak apa-apa. Oke. Siap. Enggak lihat apa saya jalan di depan gitu kok ngalah toh. Ini lagi kenapa Kang parkir ini? Aduh. Sangat menjengkelkan mereka ya. Op. Nah, di sini. Parkirkan mobil. Cepat. Yes. Dikit aja lagi tadi, guys. Sudah mepet, guys, tadi, guys. 6 detik. Oke. Kita enggak boleh mencurigai. Kita sekarang kembali ke sini, guys. Hello, this wee tip. I seen some highly suspicious you should come check out. Polisi. Do you know who you're fucking with here? I'll have your badge, you moron. Shut up. You find anything back there? Found anything? He's got half of Mexico in here. Must be 2 tons of Mary here. What? But I've never seen. How could it be? Hell of a defense you got there, buddy. Kenapa itu, guys? Dia yang menyembunyikan itunya, tapi dia yang lapor gitu loh. Mission sukses. Oke, dan sekarang kita sudah bisa masuk ke sini. Ini hotel ya? Oke. Coba kita masuk ke sini, guys. Ada apa ini? Males. Kamu nyuruh-nyuruh. Oke, kita langsung aja ke CJ lagi ya, guys ya. Ini karena perjalanan CJ. Sumpah malas banget ke Z gitu, cuy. Kenapa malas? Karena di Z itu misinya pasti susah. Di luar nalar. Kita ke CJ aja. Ini rumahnya, cuy. Nah. Oke, guys, sebelum saya menyentuh titik merah itu, kita akhiri dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.